Oke, pertanyaan pertama. Berapa ayat yang dibacakan dalam tilawah Quran tadi? Haidar bacakan. Ada tiga ayat tadi yang dibacakan. Al-Baqarah 23, 24, 25 tadi ya. 24, 25, ya. Oke. Dari Al-Baqarah 24, bahan bakar api neraka adalah... manusia dan lahar, dosa dan lahar, manusia dan ratu, atau dosa dan ratu. Jawabannya manusia dan batu tadi ya, ada di apa terjemahnya tadi ya. Iya, beda cerita filmnya. Oke. Yang ketiga, taubah berasal dari kata itu, taubah yang berarti apa? Ampunan, tinggalkan, memohon, atau kembali. Yo. Tadi, ya, yang jawabannya kembali tadi ya. Cuma satu orang yang betul. What? Tadi ada dulu. Cuma satu orang, ya, taubah, kembali ya. Betul, kembali. Tadi, ya. Kata dasarnya gitu ya. Iya, yeah, turn around ya. Yeah. Wah, varsity on fire nih. Menyimak berita. Good. Pertanyaan berikutnya, yang termasuk hakikat-hakikat berikut termasuk hakikat taubat kecuali menahan diri, merasa bahagia, mengarahkan hati atau meninggalkan larangan. Tadi ada hakikat-hakikat taubat, menahan diri, merasa bahagia, merasa mengarahkan hati. Ya, merasa, okay, merasa bahagia. Ya. So, jadi seharusnya merasa, iya bersalah, merasa penyesalan seharusnya. Iya, tidak diterima kalau tidak merasa bersalah. Oke. Okay. Oke, okay. Berikutnya, pertanyaan kelima. Penerimaan taubat ada masa atau tenggat waktunya, betul atau salah? Jadi ada expiry-nya, betul nggak? Ada expiry-nya, oke. Okay. Jawabannya betul, ada gitu ya. Ada, jadi, Fir'aun ya, tadi cerita Fir'aun. Jadi kalau sudah sampai di tenggorokan, rohnya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Iya, dan tadi juga di sama ustaznya dijelaskan ada dua, jadi kayak yang umum itu kan yang sampai kiamat gitu ya, tapi yang kalau spesifik kiamat, sampai orang sampai tadi sampai sampai ajal lah, sampai meninggal lah, selama masih hidup, selama hayat masih di kandung badan lah tadi kalau kata ustaznya. Iya. Oke. Good, good. Next question. Pertanyaan keenam. Sesungguhnya Allah SWT akan menerima taubat seorang hamba selama titik-titik tadi dari hadis. Orang tua yang telah memaafkannya, amal baiknya melebihi amal buruknya, nafasnya belum sampai di tenggorokan, atau hutangnya kecil. Ya. Waduh. Tuh, baru disampai barusan sampai tenggorokannya. Oke, okay, betul. Baru tadi disampai sama Kang Irfan ya. Itu tadi dari hadis tadi ya. Dari hadis Imam Tirmidzi ya. Oke. Okay. Good, good. Domino. Waktu yang termasuk waktu yang mustajab untuk beristighfar atau bertaubat. Jadi waktu sahur itu termasuk waktu yang ya. True. Oke. Okay. Mulai dilaksanakan besok sahur ya, baru tadi belajar. Sahur. Insyaallah. Oke. Okay. Oke, okay, lain ke-8. Di mana Ustaz Mulyadi menyelesaikan pendidikan S3-nya? Nah, tadi tadi diperkenalkan sama Ustaz Mulyadi. Jadi S3-nya di mana? Jawabannya di UPI. Bukan di UN, ya, di apa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tadi. Tadi nggak ikut dari awal. Ke drive jadi. Oke. Nasional. Oke. Alright, let's see. Oke. Okay. Next one. Oke. Okay. Ini udah masuk ke pertanyaan umum ya. Okay. Gambar atau lambang apa yang terdapat di uang logam pecahan 1 sen? Nah, ini Kanada nih. And, jadi maple leaf, moose, beaver, atau polar bear? Ya. Yeah. Jawabannya maple leaf ya, dibalik tadi poin tadi. Ya. Nggak punya uang 1 sen ya? Karena udah ditarik apa uangnya. Udah ditarik dari peredaran. Oke. Okay. Okay. Next, pertanyaan ke-10. Gambar berikut melambangkan sila Pancasila yang keberapa? Nah, ini gambarnya, lambangnya. Ini sila keberapa? Waduh. Ini rantai ya. Kalulis. Jawabannya sila keempat.
Gak lulus ujian P4 ini dulu nih. Ini yang PPKN-nya kemarin agak ngantuk-ngantuk itu. Ulang kayaknya nih. Oke, okay, good. Pertanyaan ke-11. Berapa jumlah provinsi di Pulau Sulawesi? Oke. Wah, Pak Bruce mulai ikutan nih, Pak Bruce nih. Iya, Pak Bruce. Harus kelakitan tahu nih. Ada berapa provinsi di... Ya, jawabannya ada 6. Ada 6. Pak Bruce mungkin tahu, Pak Bruce. Apa aja 6, Pak Bruce? 6. Benar kan? Iya, apa, ya, apa aja, Pak Bruce? Oh, apa aja. Utara, Selatan, Barat, Tengah. Ya. Apalagi Tenggara. Satu lagi apa ya? Gorontalo. Barbar, Sulawesi Gorontalo. Barat. Gorontalo. Sulawesi Barat. Ya, Sulawesi Barat dan terus Gorontalo. Jadi 6. Sulawesi Barat, man. Ada Sulawesi Barat. Pertanyaan berikutnya yang ke-12. Berikut termasuk golongan asnaf atau penerima zakat. Kecuali. Nah, Bimonis namanya kecuali ini. Nah, iya dong. Musafir, mu'alaf, atau fakir. Yang bukan ya. Warna favorit. Warna merah. Musafir, musafir yang betul. Yang pergian ya. Banyak favorit warna biru. Iya, kalau musafir dapat enak, kalau mudik dapat zakat terus. Iya, disabilillah yang melaksanakan ini, amil-amilinnya. Oke. Iya. Persiti, wah 9.000. Wih, 9.000, nggak bisa kejangkau tuh. Jika di Palangkaraya pukul 9 pagi, pukul berapakah waktu di Kupang? Wah. Jadi, kalau di Palangkaraya pukul 9 pagi, pukul berapakah waktu di Kupang? Ya, betul. Jawabannya wah, pukul. Salah deh. Pagi. Jadi Palangkaraya itu di Kalimantan Tengah ya, which is WIB ya. Terus Kupang kan di NTT, berarti di waktu Indonesia Tengah, beda 1 jam ya. Wah, ini menjerumuskan nih pertanyaannya, yeah. Ini agak. Geografi sama matematika. Antara Bandung ya. Dengan Kupang, keren. Yang tahu. Oke, okay. Almost there. Tanya berikutnya, berapa jumlah National Park di Provinsi Alberta? Waduh. Tuh, 1, 2. Apa nasional ya? Nasional Park. Cepetan, Pak Rendra, cepetan. Ah. Ada berapa di yang? Aduh. Jawabannya 5. Gak ada yang benar. Apa aja nih? Jadi ada 5. Jadi ada 5 ya. Jadi ada, nanti Pak Rendra terbantu kali ya. Jasper, Bam, terus Elk Island. Elk Island. Yoho. Yoho. Sama satu lagi apa ya? aku udah jawabin dari minggu lalu ini pertanyaannya. Ada satu lagi kok. Nanti bisa di double check. Ada 5. Ini pertanyaan nggak tahu. Ya, ini pertanyaan nggak tahu. Curang. Ada, tapi benar ada 5 kok. Ada 5. Boleh di Google. Yoho nggak termasuk BC ya? Oke. Okay. Yoho kayaknya share. Oh iya, gue BC. Jadi ada, pokoknya ada 5 aja pokoknya. Yang berikutnya ya. Sahabat Rasulullah yang juga dijuluki singa padang pasir adalah. Waduh, singa. Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Umar bin Affan, atau Ali bin Affan. Ya. Umar bin Khattab jawabannya. Asad. Good. Oke. Okay. Dan terakhir, Halifax, Nova Scotia adalah kota tertua di Kanada. Waduh. Waduh, ini ujian. Halifax adalah kota tertua di Kanada. Betul atau salah? Kayak benar. Ini hoki, ini pada hoki nih. Benar, palsunya. Iya benar. Jawabannya St. John's. St. John's itu kota tertua di Kanada. Kota tertuanya. Ya. Oke. Okay. Oke. Thank you. Sudah habis belum? Habis. Jadi pertanyaan apa? Juara ketiga ngabuburit. Juara kedua mie saya. Nah ini nih. Paling rendah. Siapa nih? Varsity. Oke. Okay. Varsity siapa itu? Nah ini selamat buat yang 3 ini akan dapatkan hadiah. Seperti biasa dari pengajian. Tadi siapa ini ya? Ngabuburit siapa ya? Ngabuburit ya, siapa? Ngabuburit. Ngabuburit. Rahasia. Oh. Siapa itu? Woi cepat. Udah mau buka.
Ngabuburit. Bapak saya. Ngabuburit. Bapak saya, bukan. Oke. Bapak Mupli. Mas Mupli. Mupli Parsiti kan? Iya. Mupli Parsiti. Iya, Parsiti. Oke. Terus tadi yang mie tadi siapa ya? Tadi? Saya. Oh, okay, Pak Bruce. Ya? Oke, okay, jadi Mas Mufli, Pak Bruce sama siapa tadi yang tiga tadi? Mas Margo. Oh, siapa? Ini perlu buat anu nih, buat penyaluran ya. Mas Margo ya tadi ya, siapa? Mas Margo kayaknya, Mas Margo ya. Oke. Okay. Ya wis, udah catat kok, tapi apa? Nanti kita proses aja nanti. Ya, insyaallah. Oke. Okay. Itu aja sih. Nah, dari saya terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang udah terima kasih. Terima kasih ya.